潮が我らが勝つ。いや、物語の結末は俺が決める。ブレイブドラゴン。Halo guys, selamat datang di Mr. Fahrenheit 101 Channel. Sekarang saya bersama teman saya dan dua kameramen di belakang akan meng-unboxing DX Seiken Futuraita. Oke, jadi DX Seiken Ford Driver ini saya beli di Tokopedia, Tokopedia dengan harga Rp1.050.000. Oke, kayaknya black market sih. Gak tahu juga sih, lebih murah dari yang lain gitu. Apa bagus, ngambil untungnya sedikit orangnya? Gak tahu. Jadi di depan ini ada penampakannya, boxnya eye catching banget. Jadi kalau misalnya ini dijual di mall-mall, ada anak kecil, mami tahu mah, tapi gak tahu harganya. Selangit. Dimarahin. Oke, jadi ini Bandai ya. Bandai. Jadi ini eye catching banget boxnya di depan. Di samping kiri ada penampak, kiri kanan ya, ada penampakan Kamen Rider Saber. Dan di belakang ada tutorial cara cara memainkannya. Bentar, Pak. Bapak cuma dapat ini doang, yang warna merah doang. Warna merah doang. Kalau misalnya beli Yang biru beli 1,5 juta. Oh ya, bandel tapi kalau eceran bisa. Eceran nggak tuh. Oke, di atas juga ada penampakan kamera receiver dan di bawah ada legal things and lain-lain. Oke, kita buka langsung. Pegangin, Pak. Jatuh nangis saya. Oke, gila. Ini dia ya, DX Seiken Futuraita. Oke, jadi di sini ada buckle drivernya ya. Jadi ini buckle dong. Iya. Intinya, core-nya. Di sini ada tulisan-tulisannya. Nanti saya review cara mendalam. Ada pedangnya. Di sini ada Heiken Rekka alias pedangnya. Kita masukin dulu plastiknya biar rapi. Heiken Rekka pedangnya. Enggak tahu gua namanya. Keren banget. Sini ada Wonder Ride to Brave Dragon. Oke, okay. Wonder Ride to Brave Dragon. Sini ada back holdernya. Ini ada Suiseiken Nagari apa? Bukan. Pokoknya emblemnya, Kamen Rider Saber. Emblemnya Kamen Rider Saber. Terus ada dua strap. Oh, tetap dua strap. Iyalah, masa satu. Iya. Gak cukup. Iklan YouTube dong. Ini bisa dimasukin, bisa dikeluarin. Langsung aja ya. Ini jadi pedangnya. Oh, nggak salah dimasukin ke sini. Iya, masukin ke sini. Oke. Tutup lagi. Di sini ada anu. Nah, langsung beli. Lama banget gila. Nah, ada deskripsi ridernya. Dia ada strap sama back holder. Itu apa enggak? Kayak dibuat ini back holder buat nahan belakangnya. Oh. Oke, langsung saja. Jatuh. Langsung saya review udah, secara in depth. Nanti ya. Setelah saya review secara in depth. Oke, ini dia review in depth dari Seiken Futuraita. Ya, kita copot dulu pedangnya. Oke, ini ada emblemnya di sini. Kita pasang dulu. Kita scan dulu. Akan mengeluarkan suara Heiken Rekka.
dan langsung bisa berfungsi. Kita baca dulu di sini. Ini ada tulisan ya kan? Aduh, nggak kelihatan. Pokoknya ada teksnya di sini ya. Jadi bacanya adalah koko, ntar. Kayak gini ya. Aduh, nggak kelihatan. Kita atasin dulu. Nah, ntar. Jadi tulisannya adalah koko nihon wo shashi chikara wo kaiho. Di sini ya. Jadi bacanya dari sini, sini, sini. Oke. Dan di sini ada tulisan lagi. Aduh. Bentar. Jadi tulisannya adalah seiken wo hikinuke ya kan? Seiken wo hikinuke. Bentar. Seiken wo hikinuke. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke Wonder Ride Book. Aduh, kepencet. Jadi kalau mencet ininya sekali akan ada suara ini. Oke, dan di sini ada tulisan Kamen Rider. Tulisan di sini Kamen Rider. Di sini ada tulisan bacanya gini kan. Brave Dragon. Ini Brave Dragon, oke. Lalu kita buka. Cara mengaktifkan suaranya ada, langsung kita pencet aja blak sininya. Kita tekan gini aja. Oke, seperti itu. Ini lagi, ini ada buat scan-nya, kita tunjukin dulu ya. Buat Hisatsu nanti aja. Oke. Jadi kita henshin terlebih dahulu. Kita masukkan Kaiken Reka. Udah, bentar. Oke, jadi sekarang kita review Kaiken Reka-nya dulu. Oke, di sini ada tulisannya Made in China Bandai. Ya, Bandai asli original. Terus detailnya keren, gila detail. Terus ini bisa nyala. Ini scannernya. Bisa scan, saya contohin lagi di sini ada scan. Oke, bisa di-scan. Sini ada buat apa ya? Triggernya buat di sini, buat biar kebaca di sini. Oke, langsung aja kita masukkan. Ini ada buat strap ya. Kopong ini, enggak ada apa-apanya, isinya kopong. Kita masukin dulu. Oke, udah masuk. Jadi langsung saja kita ke henshin-nya. Kita buka dulu. Kita pencet dulu. Kita buka. Aduh. Oke, langsung aja kita masukin. Jadi sebelah sini itu ada hewan mitologi atau hewan makhluk mitologi atau hewan khayal gitu. Di sini tengah itu hewan asli nanti. Terus di sini nanti diisi sama cerita. Sini kayak Lion Senki, sini kayak Peter Fantasista Wonder itu. Langsung aja kita tarik. Bakal kebuka. Dan ini nyala-nyala keren banget sumpah. Oke, seperti itu. Kita masukin lagi buat tar. Hisatsunya ya. Hisatsu yang pertama. Langsung kita tarik. Oke. Ini kalau nggak salah, seingat saya nih, kalau nggak salah ini Rider Slash-nya gitulah. Hisatsu pertama. Oke. Kita coba Hisatsu kedua, menjadi dua kali. Ini Rider Kick-nya.
Oke, kita ke Hisatsu ketiga. Gini ya. Bentar, lanjut. Bentar, gini aja. Oke, jadi Hisatsu ketiga itu bukunya di scan. Jadi di sini itu ada semacam chip ya di dalamnya. Lalu kita scan di sini. Ini Doragon Room Room. Oke. Kita pencet lagi ini trigger. Ini level 1, kita coba level 2 berarti 2 kali. Level 2. Masih rumu-rumu. Tapi suaranya beda. Tuh, slash-nya 2 kali kalau tadi cuma 1 kali. Coba kita ke level 3. Jadi naruhodo ya, bukan rumu-rumu lagi. Kita Yutoku Sansen tadi Nisen sama Isen. Isen kalau enggak salah. Tuh, tadi slash-nya 3 kali. Kita masukin lagi. Oke. Oke guys, begitu saja review dari DX Seiken Sword Driver. Sampai jumpa di video-video Mr. Fahrenheit 101 yang berikutnya.